Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana goyang. Terima kasih kerana apa ni? Berada dalam channel Kopi Kau Show. Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu juga dengan salah seorang daripada DOP. DOP legenda di Malaysia ni. DOP stand for Director of Photography ataupun bahasa Malaysianya pengarah fotografi. Yang mana pengarah fotografi ni sangatlah penting dalam pembikinan penerbitan sebuah filem, sebab dia adalah ketua dalam teknikal tu sendiri dan juga dia bertanggungjawab sepenuhnya bahagian teknikal daripada barangnya, daripada hasilnya, gambarnya, daripada sampai siap lah. Maksudnya segala inspirasi dan juga misi ataupun visi director itu diterjemahkan dengan kerjasama oleh DOP. So DOP ni boleh dikatakan orang yang nombor dua yang sangat rapid dan sangat rapat dengan pengarah filem di lokasi lah kerja dia. Jadi DOP ni bergerak daripada awal penerbitan, daripada pre-pro. Dia dah mula keluarkan konsep dia, colournya apa, barang nak pakai banyak mana, lampu banyak mana. Sampailah ke post-production, sampailah dia buat colouring apa semua tu, semua tanggungjawab dan juga peranan DOP. DOP di Malaysia ni ramai yang hebat-hebat sebenarnya, dah sampai ke boleh saya katakan international level, dan mereka ni memang diiktiraf oleh international punya penggiat-penggiat filem, dan memang ada, kalau tengok dia orang punya background pun memang sentiasa pergi keluar negara. Itu kehebatannya DOP-DOP Malaysia ni. Saya kenalkan di sebelah saya ni saudara Filus Ghazali. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Abang Filus ni kalau biasanya kalau kat Malaysia ni orang panggil Pak Filus. Ada Bapak Filus, ada, betul bang kan? Ada sejarahnya tu sebenarnya. Nah, itu yang kita nak tahu ni. Say, baik macam ni. Kita sebenarnya ni program biografi bang. So biografi supaya saya mendokumentasikan siapa itu Filus Ghazali. Biarlah ia jadi bahan sejarah satu hari nanti, biar jadi bahan rujukan untuk pelajar, pembikin filem yang baru. Biar dia orang kenal otai-otai yang berada. Abang dah 30 tahun lebih ya? Lebih kurang 30 tahun dalam industri filem ya? So, jadi hari ni kita singkap dan juga kita kenal dengan figura filem Malaysia, Bapak Filus ataupun Pak Filus. Boleh ceritakan bermulanya bagaimana? Siapa itu Filus Ghazali? Permulaan daripada, kalau boleh, daripada pendidikan awal lah maksudnya. Sila bang, cerita katakan. Sebenarnya tak ada background akademik saya tu, tak ada lah. Saya habis SPM saya, bekerja. Satu, saya minat teater. Okay. Saya minat teater dan saya join teater. Salah satu teater yang terbaik di Malaysia masa tu, kumpulan teater Kuala Lumpur salah saya. Kemudian ada daripada Dewan Bahasa juga. Abang memang asal orang Kuala Lumpur? Saya asal lahir di Johor tapi dibesarkan di Kuala Lumpur. Pada umur 5 tahun saya besar dekat Ampang Jaya lah. Jadi involvement teater tu waktu umur bila? Waktu saya lepas SPM. Saya bekerja sementara di Dewan Bahasa dan Pustaka Store di Ulu Kelang, dan dengan itu saya dapat join teater tu. Seperti hari-hari terakhir Sound Seniman. Kemudian saya mengikut Yalal Chin. Satu kita buat apa, Sauraga Venice. Involvement teater tu abang berlakon ke apa? Berlakon. Berlakon dalam teater tu? Berlakon dalam teater tu. Okey. Satu menarik betul. Tapi tak ada rupa dan tak ada bakat. Jadi sampai situ je lah. Kebetulan keluarga saya memang orang-orang filem lah. Siapa yang di antaranya yang ada dalam keluarga dulu-dulu yang lama? Arwah datuk saya Daeng Haris. Memang orang filem lah tu. Orang filem. Dan apa, adik-beradik mak saya Junaida, Junaina, suaminya A. Rahim dan apa, Piramli. Isteri Piramli yang pertama tu memang ada mak saudara saya. Oh, okey. Jadi adalah minat-minat saya kat arah tu juga kan. Jadi pelan menceritakan macam mana saya mula benda ni. Saya setelah kereta masa tu teruk. Jadi itu tahun bila lah? Dalam 80, 70 awal
Awal 90 kan saya 80-an. 80-an lah waktu tu kan. 80-an. Kereta waktu tu bukan sangat kan. Bukan kita tak kan. Ada susah nak dapat sponsor. Kita kena bekerja sendiri. Jadi kita lah apa props maker, kita lah set builder, kita lah pelakon. Kita lah dulu dekat apa? Tempat latihan drama di Jalan Bandar macam tu lah. Itu famous lah. Kita duduk kat situ, kat restoran mamak tu. Daripada pagi sampai ke petang secara wentih kan. Tapi benda-benda yang macam tu lah. Ya. Tapi pasal duit kita tak ada. Pasal minat tu kan? Tak minat lah. Dari situ lah. Lepas tu, lepas teater tu? Lepas teater, saya ada masa tu ada buka open casting untuk filem Parti Putih kalau saya silap saya. Masa tu saya tak tahu arwah Irahim, pak saudara saya, dia sebagai assistant director dan dia dia yang buat casting. Okay. Jadi kebetulan masa tu open casting tu kat Perfima. Jalan Pang. Okey, Perfima. So saya pergilah. Saya pergi. Masuk saya tengok dia. Pak saudara sendiri? Pak saudara sendiri. Saya langsung keluar. So keluar. Tak jadilah casting. Tak jadi casting. Lepas tu saya balik. Dalam hujung minggu tu dia datang ke rumah. Ajak saya keluar pergi. Dia tanya saya pasal tak ikut casting. Maknanya dia nampak lah waktu dia datang. Nampak, dia nampak. Memang buka pintu muka dia ke lah. Katul lah. Saya kata saya tak teruskan casting. Saya rasa saya kata tak payahlah kerja dengan saudara je. Dia mulalah nasihat. Masa tu kan zaman artis pun sebenarnya susah. Glamour je hidup kan. Zaman dululah. Dulu artis memang susah. Itu pak saudara pujuk balik lah tu. Itu yang jam minum tu. Ajak minum kena kopi. Dia beritahu okay. Luis kalau nak nak buat duit, kau nak ialah setidaknya ada duit, kau duduk di belakang kamera, jangan di depan kamera. Nasihat dia waktu itu. Nasihat dia waktu itu lah. Tapi sekarang, zaman sekarang, hati-hati banyak yang mewah-mewah kan. Betul. Niaga, apa semua kan. Jadi apa, buta, produk, apa semua kan. Jadi dari situlah, galakan lah maksudnya. Galakan. Jadi bagi saya, psikonik. Skoni exposure meter masa tu yang lamanya Skoni tak pakai elektrik pun. So itu jadi bagi saya, tapi benda tu pun dah hilang kena curi. Jadi saya selalu duduk dekat dekat Finas masa tu. Selalu ikut kursus Finas. Tolong orang Finas bahagian bahagian teknikal untuk apa? Angkat barang kamera ke apa. Jadi memang jadi kru lah waktu tu. Tolong-tolong je masa tolong. Tak ada niat nak duit ke apa itu. Memang tidak dibayar lah waktu itu? Tak bayar saja duduk situ. Kebetulan banyak kawan-kawan dekat Kemesar tu. Jadi saya lepak-lepak di situ lah. Pedulang tu dah kalau ada sibuk dekat Finas tu, orang turun barang, keluar barang, saya tolong. Dan dari situ lah dia orang panggil. Kemudian masa tu ada ada satu company ni. GKO Production. Kebetulan dia perlukan kru. Saya masuk lah, saya pergi masuk. Tapi office dia dekat Taman Tun Dr. Ismail. So jauh lah, saya duduk Ampang, Ampang Jaya. Paksa lah naik basikal pergi sana. Pergi? Memang pergi? Pergi. Itu kan company buat filem ke atau buat komersial? Okay, dia buat komersial. Buat iklan? Buat iklan, iklan TV. Itu zaman iklan TV kita agak bagus lah masa tu eh. Saya bermula sana lah jadi teknikal dulu, kru teknikal pun, saya buat baju kop air je dulu. Memang jadi handyman dulu lah. Handyman dulu lah. Kemudian baru naik ke kru, gulung-gulung kabel apa semua, pasang lampu apa semua, besi-besi lampu je dulu. Kita baru naik jadi camera assistant. Naik camera assistant tapi cepatlah saya punya peningkatan sebenarnya cepat pasal kita pun minat kan? Dan suka dan ya. Jadi kita duit tu sebenarnya tak berapa lah. Dulu gaji berapa sangat. Dan saya ingin belajar lagi. Saya berhenti GKO, saya join video Videocom.
Video Masa pun agensi juga. Bukan production house juga. Production tapi house. Dia lebih kepada video equipment. Okay. Jadi masa tu saya nak belajar video equipment apa semua. Kemudian tahun 87 saya waktu tu dapat dah tawaran. Pegang kamera belum waktu tu? Waktu tu sebenarnya dah pegang kamera. Dah pegang kamera dah. Kameraman lah. Bukan kamera assistant lah. Masa loading and film apa semua. Okay. Dah buat lampu apa semua. So saya dapat tawaran di Perta masa tu belajar still photography. Saya rasa pasal masa tu saya perlukan satu ilmu jugalah tentang basicnya kamera ni. Betul. Dah bukan dari segi bergerak apa pengalaman dia. Dari kamera-kamera yang bergerak ni lah maksudnya hasil rakaman yang bergerak. Tapi hasil rakaman yang betul yang still. Jadi saya belajar still photography apa semua. Tapi Perta tu IKM kan. IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Okey, Belia Negara kan. Masa tu setahun saya belajar. Sebenarnya apa yang ilmu yang ada tu sebenarnya dah cukup lah sebenarnya. Sebenarnya saya tak perlu pun belajar kat Petak tu. Sebenarnya benda tu benda yang saya dah tahu sebenarnya. Yalah. Jadi habis setahun tak sempat. Setahun saya keluar buat free. Sebelum tu saya buat freelance lah, pernah juga ikut pimai-pimai tangtu, pernah berlakon dalam pimai-pimai tangtu. Gaji masa tu berapa eh? Afsyamnya dengan Afsyam Cinematic. Cinematic. Masa tu salah saya RM70 sehari. RM70 sehari ya, waktu tu kan? RM70 sehari. Berlakon ke kru tu? Berlakon, kru, semua. Semua-semua. Okay, MCP tak apa, studio MCP, kan? MCP, studio lah. Okay, pasal. Tapi saya seronok lah, saya Pertak tadi habis ke tak habis? Petak saya sebenarnya habis belajar. Masa nak menunggu dapat sijil, saya cabut. Cabutlah. Cabut pasal saya dapat tawaran masa tu, Kiss to Freedom. Dia dapat buat satu filem Hollywood, Kiss to Freedom. Dan dia perlu bantuan lah masa tu. So dia panggil, ajak masuk. Dia masa tu saya ikut dia. Jadi kamera assistant juga lah. Masa tu ditawar ke camera assistant tapi saya tak berani pasal dengan masa tu dengan masalah semua kan, jadi saya tak berani. Okay. Tapi bila dah buat saya jadi key grip, masa tu saya buat grip. Jadi bila buat grip tu saya dah diorang suka dengan kerja saya mungkin ya. Tengok saya melibatkan di sepenuhnya dekat set. Saya dapat buat second unit key grip. Dah habis tu apa semua, saya start freelance. Itu first film lah yang itu betul, first film, feature film yang kita tengok lah. Kita ikut produksi luar kan. Kita ikut produksi luar. Bila ikut produksi luar tu dah maksudnya dah start lah orang panggil. Dah start orang panggil. Orang panggil tapi saya masuk balik sebenarnya GQ. Okay. Dipanggil balik, ditawar balik ke GKO. Saya start buat camera assistant. Masa tu saya dah mula shoot sikit. Kemudian tapi susah mendapat kepercayaan daripada agensi yang ada kat Malaysia ni lah. Betul. Sebab kita orang kulit hitam ni kan. Dia orang putih lagi dia cair waktu tu kan. Jadi kita susah nak naik NDE tu susah. Walaupun kamera operator? Walaupun kamera operator. Siap dulu in-house kan. Lama tu persaingan kuat lah. Orang putih semua ada kat sini. American, Australian, orang British. Maksudnya kalau nak cerita New Zealand. Kalau nak cerita bekerja dengan orang luar ni memang daripada awal lagi orang kerja dengan orang luar kan. Sebenarnya dah campur. Masa tu saya banyak berkawan dengan orang-orang agensi jugalah. Saya bergaul dengan orang agensi yang muda-muda, yang junior director, junior copywriter. Saya bergaul dengan mereka semua. Jadi dari situ dapat kepercayaan mereka lah. Sampailah dapat jadi operator. Dapat operator tapi job-job kecil lah. Job-job kecil. Kita tak bagi sepenuhnya. Kita tak dapat sepenuhnya semua. Saya berhenti, saya buat freelance. Saya dipanggil. Masa tu hari sulung. Saya buat freelance di company yang dia bekerja di situ, apa Renaissance Film. Dan kebetulan film director di company Renaissance tu James Ashburn dah mendiang lah. Dia dulu pernah ikut saya untuk syuting iklan Seller My Country salah saya.
saya lain country dan beberapa job international. Dia tengok saya buat camera system apa semua. Dan masa tu dia junior editor. Jadi kita kenal dah rapat masa tu. Jadi dia tahu bila dia kan? Jadi dia bagi kita peluang untuk shoot. Bagi peluang. Jadi bila orang tengok hasil yang saya buat tu, mula dapat perhatian daripada agensi-agensi kat Malaysia lah. Kat Malaysia lah. Barulah yang Melayu-Melayu ni buka mata kan. Baru nampak, oh Filo ni kerja dengan orang putih. Baru nak percaya kan. DP yang boleh ni kan. Lepas ada pandangan dan pemikiran macam tu masih terlalu orang luar kan. Tapi waktu jadi operator dekat company Hari Sulung tadi tu, maksudnya dah jadi DP lah waktu tu. DP buat DP. DP betul terus waktu tu eh. Buat DP. Okey. Kemudian buat DP. Dan ada beberapa filem TVC saya yang menang macam Gaswatch. Masa tu Gaswatch lah. Okey, Gaswatch ni satu benda yang menarik juga lah untuk diceritakan sebagai motivasi lah. Saya dicadangkan untuk jadi DOP untuk job tu. Iklan TV lah ni? Iklan TV lah. Dan itu sebenarnya international. Dan okay. Kebetulan masa tu agensi ni apa, saya pun lupa lah. Masa tu hari pertama syuting kat studio tu. Memang diorang dah buat keputusan ambil abang Filos untuk buat DP. Dia ingat siapa Filos Ghazali ni masa tu. Sekali dia datang yang selekeh macam ni kan. Tu dia tanya ke director tu, James Ashburn, saya kata, betul ke budak ni boleh shoot? Pada tu kan? James cakap, kalau kau percaya kat aku, dan aku percaya budak ni. Kita tengok je hasil dia. Cina Malaysia tu kan? Cina Malaysia. Dia kurang percaya kan? Bagaimana Cina Melayu pun sama waktu tu kan? Memang. Tapi masa tu saya terdengar dia punya percakapan tu lah. Pasal benda tu dia bercakap depan depan monitor, dekat dengan kamera. Menggeletar lah saya macam tu. Menggeletar saya. Tapi kita buktikan lah yang dia salah. Dan apa, TVC tu sebenarnya menang award international. TVC tayangkan di Los Angeles, di Amerika, di maksudnya diorang shoot TVC tu pakai untuk satu dunia lah. Menang pula benda tu, dapat award pula. Itulah hasil yang tu kan. Itulah. Sikit-sikit selingan insert waktu tu. Waktu tu anggaran gaji berapa bangnya? Sehari. Saya nak tanya, tak mau projek sehari anggaran waktu sehari tu. Masa tu itu 90-an kan? 90-an. Sehari 90-an masa tu saya dah masa tu saya masih awal lagi lah. Maksudnya saya baru 3,000 lebih sehari waktu sehari. Tu Tapi saya tak tahu itu yang saya charge ke ke production house. Yang production house charge ke agensi tak tahu. Saya pernah satu ketika tu saya dipanggil oleh agensi direct. Tanya, okay Filos, I have a shoot Salem. How much is your fee? Kata sama lah macam apa yang agent, apa production house kot. Same. Saya tak tahu, saya tak tahu yang production house ada markup. Saya punya rate kan. Saya tak tahu. Yalah. Sekali saya dapat masa akhirnya saya dibayar oleh agensi tu. Tengok $12,000 sehari? Sehari. Waktu tu eh? Shooting 2 hari. Ya, production tu ya. Rupanya selama ni aku buat production ni. House kod saya segitu. Okey. Saya pergi production house tanya berapa. Saya actually ni okey. Seorang 5000 to 6000. Dia kod dia akan double up. Itulah. Okey, lepas pada Hari Sulungnya company tu ke mana pula? Lepas dari hari sebelumnya company tu, saya freelance lah masa tu. Semua freelance. Malaysia je lah. Malaysia. Ada juga dipanggil ke ke Singapore jadi camera operator untuk Willy Tang. Masa tu Picture Farm Willy Tang ni seorang DOP yang terkenal, yang terkenal juga di sana lah. Job-job dia semua job-job yang besar, high budget job apa semua. Dan kadang-kadang dia lepaskan ke saya sebenarnya shoot. So situ pun kita
Kita belajar je lah. Cara sangat, cara, sistem. Tak ada belajar apa pun, kita buat pun sebenarnya apa yang kita rasa, kita rasa patut. Kita rasa yang apa yang kita dah, kita dah pengalaman dan kita jadi kita buat. Kadang-kadang dia lepas kan dia pun. Perjalanan abang lepas pada freelance tu ke mana pula? Saya banyak shooting balik, shooting di Australia. Saya pernah ditawarkan untuk duduk di Australia. Agensi mana panggil? Masa tu ada DOP ni. DOP ni nama dia Malcolm Mikulov. Dia punya production house. Dia seorang DOP juga. Tapi dia perlukan DOP-DOP lain lagi. So, dia suruh saya base di sana. Masa shooting, saya ada pernah shooting Jumbo DHL kalau salah saya. Di Sydney masa tu. Tapi tak duduk sana lah. Saya duduk di sana dua dekat 2 bulan je lah dengan keluarga dia apa semua. Sempat lah kerja sana. Kerja, ada beberapa job yang saya buat. Waktu dia balik pasal saya, masa tu saya dah dah menikah masa tu. Saya dah menikah. Susah sikit lah untuk kita. Kalau saya masih hujung, mungkin saya rasa saya teruskan duduk di sana. Duduk di sana. Job memang sedia-sedia ada lah waktu tu. Waktu tu, waktu buat komersial apa semua tu, filem belum ada yang offer lagi? Belum? Memang sibuk waktu komersial tu? Masa tu, komersial lebih mewah lah. Betul. Lebih banyak gajinya. Kemudian equipment yang kita nak pakai kita boleh minta saja kan. Apa saja yang kita nak pakai dia akan budgetkan untuk kita. Maksudnya dia akan orderkan untuk kita. Kalau di filem kan masa tu agak suram sikit lah. Agak menyedihkan sikit lah peralatan dan juga sistem. Yalah, sistem kita masa tu kan. Okey bang, daripada abang apa freelance sampai ke Australia tadi, ke mana lagi abang freelance waktu tu? Negara mana tu? Saya camera assistant je, saya dah ke Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Vietnam, Cambodia, sampai ke Thailand. Rantau ni lah. Memang dia orang panggil untuk commercial ni lah. Masa tu kita zaman tu memang kita export kita punya tenaga kerja kita ke seluruh rantau ni pasal peralatan yang tercanggih yang ada adalah di Malaysia masa tu. Waktu itu? Waktu itu. Untuk commercial punya filem lah, barang-barang filem lah. Kita ada apa, nak cakap apa, snorkel, shift and tilt masa tu benda-benda yang agak gadget-gadget baru ni kan. Kinoflow je baru, Panther, Dolly, semua kita yang terbaru, kita yang pertama yang ada di sini. Oh, waktu tu kan? Apa ni, berapa company yang ada waktu tu? Yang tak ramai, tapi ialah kita boleh pakai lah. Itu yang yang bila ambil dan company tu macam macam yang tadi company Renaissance tadi tu. Dia banyak beli barang atas show saya. Kemudian rental house masa tu pun FVG Singapore. Mana yang saya sarankan semua dia beli. Bila saya perlukan shift and tilt dia akan beli. Bila saya perlukan snorkel lens dia akan beli. Dan perlukan probe lens dia beli. Apa saja minta lah. Apa saja minta. Yalah, komersial bajet besar kan. Lepas tu bila saya dah buat DP, Renaissance nak buka di Jakarta. Masa tu banyak terima job di Jakarta. Renaissance. Masa tu mendiang James selalu bawa saya ke sana lah. Bawa saya, kalau shooting dia kat Jakarta dia akan bawa saya. Lama-lama company-company yang dekat Jakarta juga panggil saya directly. Agensi sana pula panggil? Agensi sana. Production house sana. Production house banyak lah. Kemudian banyak juga kan kawan saya. Tapi iklan juga dekat iklan, Jakarta pun? Iklan. Berapa lama bang Jakarta tu? 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih? Masa tu market iklan dia tengah booming kan. Jadi banyak iklan sampai makanan ayam, dedak ayam membuat. Slipper Jepun membuat iklan kan. So masa tu tengah booming lah. Tapi waktu tu rate memang dah steady lah maksudnya. Mula berawal dengan US rate lah. Masa dengan James Ashburn tu semua US rate. Tapi kemudian saya dah dia orang consider saya macam lokal kan. Pakai rupiah je.
yang. Tapi masih okey lagi lah rate dia tu. Masih okey. International. Sama convertkan ke ringgit sama lebih sama lebih kurang lah. Kemudian saya dengan teman buka rental house. Sampai buka rental house. Buka beli rental equipment sendiri waktu tu. Rental house. Kemudian kita berdua DP, kita pakai barang equipment kita sendiri. Sendiri punya job, sendiri punya barang. Lagi besar lah untungnya. Dan sempat juga bergabung dengan kawan-kawan yang dari Malaysia buka production house dekat Jakarta. Oh, ada juga eh. Kalau orang Malaysia nak shoot sana ada ke yang contest? Sekarang banyak lagi, banyak lagi orang Malaysia yang kat sana. Waktu masih, abang masih ada lagi lah. Waktu abang duduk kat sana tu ada? Ramai. Masa tu awal-awal tu kurang, tapi dah kemudian-kemudian tu dalam setelah 5 tahun saya dekat sana tu baru ramai yang datang kan. Ramai production Malaysia yang buka sana apa semua. Kan dulu banyak kerjasama filem, kerjasama Indonesia-Malaysia kan. Involvement filem bang, bila bang? Saya dengar abang ada masuk join Suami Baba punya filem. Okey. Saya waktu tu kawan-kawan ada lah, kawan-kawan di Sona Picture masa tu. Dengan Aida Buyo, dengan Nuraini masa tu. Memang orang yang nak cari orang yang dalam company Suami Baba juga lah. Dia masa tu dia nak cari Aida lah, Aida Fitri Buyong. Dia nak cari dengan Shumi nak cari DOP untuk filem Pontianak dia yang pertama tu. Yang first Pontianak dan harus nama lama pertama. So dia suruh saya recommend, saya panggil lah kawan-kawan yang top DP di Jakarta untuk di interview oleh Persona Picture. Dia orang shoot kat sini kan? Dia orang shoot kat sini tapi dia cari propping, apa wardrobe, interior wardrobe, apa semua kat Indonesia. So dia nak kelainan dia filem tu. Lepas tu? So saya ketemukan lah DP-DP sana. Oh, mula-mula dia panggil dulu ramai-ramai. So abang recommend apa semua. Lepas tu macam mana dia boleh ambil abang balik? Setelah dia interview-interview, mungkin tak ada kesesuaian dari segi ini. Dari segi apa, pandangan atau apa kan. Dan kemudian dia tanya, Bilu, kau je lah shoot. Waktu tu memang abang tengah base dekat Jakarta lah waktu tu. Lepas tu dipanggil dekat balik. Boleh? Ambil je lah kan? Okey lah masa tu. Saya pun memang nak try Production Malaysia. Production Malaysia lah. Maksudnya nak buat feature lah. Okey. Lepas tu? So saya ikut lah. Saya buat. Habis lah. Balik ke KL. Buat beberapa bulan Becky buat shooting. Kemudian balik ke Jakarta. Lepas tu bila dia nak buat post kata buat kali grading, pergi ke Thailand apa semua, datang balik ke Lumpur. So Setelah tu berterusan dengan Pontianak Harum Sunda Malam. Satu lagi ada dua kan? Dua lagi apa, Waris Jari Hantu. Waris Jari Hantu. Oh banyak rasanya apa senang ni kan? Waris Jari Hantu. Itu semua abang buat tu? Semua DP ke abang buat? Hati Malaya. Hati Malaya. Kemudian Tanda Putera lah. Tanda Putera pun buat juga. Kemudian dia buat siri TV apa, Arka. Maksudnya waktu tu Dato' Khadija Suhaimi memang tak panggil orang lain lah DP. Dengan dia. Seorang lah. Tapi waktu tu, waktu balik, itu dah dia consider balik ke sini lah waktu tu. Dah tak duduk sana lah. Sebab benda tu kan berselang-selang kan. Jadi masa tu dah ulang alik. Okay. Itulah, jadi bila saya balik dah ada pengganti lain lagi kan. So benda tu lah. Tu saya 2011 saya sakit. Masa tu jantung lah, jantung. Tu yang saya balik sini untuk operation. Maksudnya? Operation, shooting lagi kan, shooting. Tanda Putera masa tu. Tanda Putera. Lepas operation, shooting lagi ya? Dua minggu ya. Setelah keluar hospital. Dua minggu tu. Aduh, lepas tu, habis dengan shooting, ada lagi filem lain yang dijemput untuk membuat itu? Adalah filem-filem lain dengan Kiariu, ada
ada apa, Cicak Man 2. Cicak Man 2 orang baru ada duit. Lepas tu Genoti. Genoti pula. Punya apa. Tu lagi lah dengan KRU 3-4 filem lah maksudnya. 3 filem. 3 filem lah. 3 filem ke 4 filem lah. Lain? Dengan company lain tak ada. Kami lain tak ada lah. Oh ada dengan apa? Dengan Saizu lah. Dengan apa? Baju ni. Dia sudah pilih. Saya sebenarnya saya involved sekali dengan Abang Filus waktu tu untuk filem ni. Memang pengalaman dia memang saya tengok sendiri daripada awal penglibatan kan. Saya pun pernah juga kerja dengan beberapa DP tapi saya tak pernah tengok DP yang come up with proposal daripada awal, idea ke semua, commitment, sistem. So, saya rasa Abang Filus di antara orang yang terbaik, orang yang ada sistem, yang dia tahu apa yang dia buat sebenarnya. Selepas filem Bijak Start, orang buat apa juga. Awan sebenarnya aktif dalam MyIC. Awan nak cerita sikit MyIC. Macam mana MyIC punya, okay. Apa itu MyIC? Awalnya memang dah terfikir dulu untuk mengumpul kawan-kawan sinematografer untuk membawa, mengenalkan apa, menaik tarafkan sinematografer Malaysia ni ke satu, ke taraf yang orang kata international lah. Itu dengan penubuhan. Saya sampaikan idea-idea ni waktu jumpa dengan kawan-kawan semua. Dan setuju dan kita pun set up benda ni lah. Set up Persatuan MIC ni. Persatuan Sinematografi Malaysia. Ataupun kita, kita daftar atas tiga nama. Malaysian Society of Cinematographers, MIC dan juga Persatuan Sinematografi Malaysia. Dia tanya kenapa ada nama dalam bahasa Inggeris, pasal kita international. Network kita international. Jadi kita akan berjumpa dengan orang apa semua. So bila kita bagi nama, kartu nama apa business card kita, okay, Mission Society of Cinematographer, orang dah faham lah. Abang memang pioneer founder untuk MyIC. Apa pencapaian MyIC sekarang? Kemana link yang telah dibuat sekarang? Setakat ni kita dah dapat recognition daripada pertamanya dari industri lah. Maksudnya dari industri filem Malaysia, industri filem Malaysia, MyIC, Finas, badan kan agensi yang berkait dengan pembangunan filem. Dengan JPK, dengan Jabatan Sumber Manusia ni. Kemudian kita pun dah buat pengiktirafan di luar. Maksudnya kita dah bergabung jadi associate member Federation of Cinematographer European. Masa tu European, tapi sekarang ni dah jadi international. Dan maksudnya dah ada keahlian daripada Jepun, ada keahlian daripada Iran, ada keahlian daripada member-member Imago ni. Kemudian kita juga dah buat link dengan American Society of Cinematographers. Kita dapat buat masterclass yang seharusnya dibuat di cuma di Amerika, di LA. Kita dapat bawa mereka ke sini untuk organize kat sini. Kita organize kat sini. Jadi instead itu dah dulu, buat kan? Dulu MDEC hantar seorang-seorang keluar untuk belajar kat sana. Ini kita bawa cikgu dia datang ke sini dan mengajar. Ini dah buat kan? Ini dah buat. Ada plan nak buat lagi ke dengan Amerika ni? Buat masa ni mungkin negara lain pula. Kami serahkan ke Finas. Tapi kontaknya daripada MyIC juga. Kontak daripada MyIC. MyIC akan bantu Finas maksudnya. Kemudian juga kita tengah berusaha untuk bekerjasama dengan kedutaan Amerika untuk bawa masuk. Jika apa dengan Finas tak berhasil, mungkin pakai kerajaan MC sekarang tak ada duit. Dan pakai kita cuba source lain ni, itu daripada kedutaan. Kita hantar orang ke sana, kita tak tahu kos dia berapa. Pasal kita nak belajar kat sana $3,000 dia punya fee untuk seminggu. $3,000. Betul. Kemudian belum termasuk accommodation dia. Untuk seminggu, kemudian belum termasuk dia punya air tiket kan. Lagi mahal kan. Jadi itu aja mungkin dah anda 100 lebih ribu. Betul. Dengan membawa cikgu ni kita dapat 40 ataupun 50 orang belajar.
kalau 50 orang belajar ni terbahagi kepada 100,000 tadi lebih jimat. Betul. Okey bang, soalan kedua terakhir. Apa sebagai seorang DP lama, apa abang melihat industri filem Malaysia sekarang ni? Terus terang. Sebenarnya saya menyalahkan diri saya lah. Saya tak menyalahkan orang lain. Pasal setiap satu keburukan tu kita kena tengok diri kita sendiri. Mungkin kenapa aku tak buat benda ni daripada awal dulu? Kan? Macam IC ni. Kenapa tak semasa muda saya buat benda ni? Kan? Dah umur nak pencen ni baru nak buat. Kenapa? Kan? Sedangkan kalau dulu saya buat, saya masih tenaga, saya masih kuat, saya masih punya banyak network, saya punya kontak saya banyak. Kenapa sekarang yang saya buat? Mana saya menyalahi diri saya lah. Sebab apa tu bang? Sebab apa tu? Maksudnya tak buat dari awal. Harusnya saya buat dari awal. Saya melihat bila abang cakap macam ni, maksudnya abang ada sedikit kecewa dengan keadaan sekarang. Maksudnya abang dah mula kalau MyAC ada, maksudnya takkanlah terjadi sekarang ini teknikalnya begini, begini kualitinya tak ada. Adakah itu maksudnya? Sikitlah. Memang seharusnya benda ni dibuat pada awal dulu kan. Seharusnya dibuat pada awal supaya kawan-kawan semua dapat dibawa macam mana saya rasa dululah. Saya boleh bergaji RM5,000 satu sehari. Dan kenapa? Orang luar pun panggil. Kita sebenarnya dah di tahap yang cukup bagus masa tu kan. Kenapa masa tu saya tak rangkul kawan-kawan untuk ikut sekali? Itu persoalan dia kan. Betul. Seharusnya saya berbagilah. Tapi tak apa bang. Tadi abang cakap kita MyAC ni lewat buka. Tapi sekurang-kurangnya dah ada. MyAC dah 3-4 tahun sekarang ni daripada tak ada. So maksudnya kita tengoklah, insya-Allah. Mudah-mudahan lambat tak lambat, tapi kita dah buka kan. Okey bang, soalan terakhir. Soalan ini lebih kepada amanah. Andai kata kita tiada lagi di dunia ni, saya tak ada, abang tak ada kan. Apa abang nak beritahu dekat budak-budak baru ataupun bukan budak baru lah, orang yang minat involve bidang kita ni, khususnya bahagian teknikal ataupun cameraman yang baru naik ke semua. Apa abang punya advice, abang punya pesanan, nasihat ni? Sebenarnya kita harus lebih terbuka lah. Maksudnya kalau kita harus dalam dunia ni, kita harus punya ilmu. Kita kena ada ilmu, bukan sekadar budak-budak di jalanan tarik dia jadi kru apa semua. Tak, setidaknya kita kena ada sekolah untuk melatih budak-budak ni. So ilmu tu penting. Akademik tu penting. Saya menyesal saya tak belajar, pasal masa tu memang zaman susah. Zaman susah, masa saya kecil-kecil tu zaman susah. Nak sekolah, nak apa, cuma duit tak ada. Nak cari informasi pun masa tu mana ada internet, mana ada Google. Kan? Terpaksa cari buku. Nak cari buku nak kena ke perpustakaan. Kan? Tak semua perpustakaan ada buku pasal sinematografi. Kita kena pergi perpustakaan pusat. Ya? Pergi perpustakaan pusat, kita duduk jauh, luar Kuala Lumpur. Jadi kita nak datang pun transportation, naik bas apa semua, ataupun kadang Kedah dengan basikal. Jadi ilmu dulu susah. Sekarang senang. Nak tahu pasal apa? Pasal lighting ya. Klik lighting di Google, keluar semua benda. Dah. Segala informasi, segala apa. Kita tinggal belajar di situ. Dan bukan di situ aja, observe juga apa. Kadang-kadang ilmu tu bukan datang daripada pelajaran kita secara formal, tak. Benda kadang-kadang dari ke apa sensitifnya rasa diri kita terhadap alam ni juga. Kadang-kadang kita belajar dari situ. Kita belajar daripada alam, kita belajar daripada pengalaman orang, kita belajar dari observation. Benda-benda macam tu. So buka mata hati, buka kita punya fikiran untuk terima benda-benda tu. Kadang-kadang tu satu pelajaran yang boleh kita pelajari dan kita ambil dia punya ilmu ya. So ilmu tu bukan dekat sekolah je.
Tapi perlu ada. Perlu ada. Perlu ada recognition. Perlu ada satu penting juga. Itu je. Itu je. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Apa-apa pun terima kasih banyak Abang Filus kerana luangkan masa. Saya rasa lepas ajak saya untuk berjumpa dengan DOP, salah seorang DOP terhebat Malaysia. Saya terus letak legenda aja sebenarnya. Kalau tengok saya punya channel pun memang tulis itu figura filem Malaysia. Terima kasih kerana memberi ilmu, sharing pengalaman apa semua. Baik, kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi figura-figura yang lain di waktu yang lain pula. Terima kasih.